intervensi gerakan ini saudara sekalian. Maka yakin dan percaya saudara sekalian, hanya satu ada kata, lawan, lawan, dan lawan saudara sekalian. Maka daripada itu, di depan kantor DPRD Kota Makassar, kami meminta pihak yang berwenang untuk menemui kami. Bila mana pihak berwenang itu dan anggota perwakilan rakyat itu sendiri sudah menemui kami, maka jalan apa keterangan akan kami sebagai jalan untuk menentukan apa yang kemenangan kami anggap benar saudara sekalian. Artinya apa yang menjadi permintaan teman-teman, insya Allah kami akan diskusikan dan paling lambat 14 hari kami akan mengecek, karena di sini kami dari teman saya berdua dari Komisi A tentunya bagian perizinan. Kalau memang terkait amdal alin tidak sesuai, tentunya IMP itu tidak akan keluar. Pada prinsipnya, siang hari ini kami menerima aspirasi teman-teman dari SAKMA. Kami akan menindaklanjuti. Sekarang ini kami, jadwalnya kami rapat dengan OPD terkait dengan perizinan. Insya Allah, pasti kami akan pertanyakan ini. Jadi siang hari ini kami rapat, kami akan pertanyakan terkait dengan izin teras kita khususnya.